Puskesmas Klampi sebagai jujukan dari 55.000 jiwa penduduk yang tersebar di 22 desa di Kecamatan Klampi terus berupaya dan berinovasi di bidang kesehatan agar warga Klampi terus sehat terutama dalam hal pencegahan berbagai macam penyakit di samping terus meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di bidang kesehatan. Puskesmas yang mengusung moto "Kita dan Anda bersama menuju sehat" terus meningkatkan kerjasama lintas sektoral di Kecamatan Klampis. Karena mustahil tanpa adanya kerjasama yang baik, program-program kesehatan di puskesmas yang sudah berakreditasi dasar ini dapat berjalan. Program unggulan yang sudah dikerjakan itu adalah sekolah kampung sekolah sehat. Kampung sekolah sehat itu adalah di mana kampung dan sekolah yang ada di situ sekitarnya kurang lebih 500 meter itu menjadi binaan puskesmas untuk hidup sehat. Puskesmas Galis di dalam pelayanannya hampir sama dengan puskesmas yang lain. Namun dalam promosi kesehatannya, Puskesmas Galis lebih mengedepankan pelayanan yang bersentuh secara langsung dengan masyarakat seperti contohnya Pos Bindu. Pos Bindu merupakan pos pembinaan terpadu bagi masyarakat terutama di pedesaan, terutama untuk penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, stroke, dan sebagainya. Sehingga sejadinya penyakit tersebut dapat diminimalisir. Dengan kegiatannya yang di dalamnya terdiri dari pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensinya. Namun program ini tidak hanya cukup sampai di situ, Mas. Ini berkelanjutan, yaitu kegiatannya tiap bulan. Ismail Hasyim, Muhammad Syahid, melaporkan.